teasernya, bukanya, supnya, main course sama dessertnya lengkap. Kita ada juga live cooking-nya sama stall-nya juga. Ini kan besarnya kecil ya. Maka nanti kita kan tempatnya nanti di hall-nya. Kalau kan main di hall nanti lot BC, jadi banyak luas tempatnya. Dan menunya banyak macam, baik dari Western, Indonesian maupun Middle East ya. Nasi kuli ada, terus ada shawarma juga, ada chicken, ada beef-nya, terus ada leg cooking juga, kayak lamburan, kolitodin pus, macam-macam ya. Cara gorengan juga banyak. Dan apalagi untuk tajinnya banyak macam ya. Dari yang manis-manis sama yang asin, terus ada juga yang kayak tradisional food banyak yang kalau spesial Ramadannya kita ada di nasi kubuli sama untuk main course-nya kayak ada daging, ada tumis. Rata-rata kan kalau di tempatnya itu main course-nya sedikit, kalau kita bisa banyak di stall-nya juga kita ada palu basah, kita suka awam semua gitu, beda. Kita menu itu 81, jadi setiap hari akan berubah, bukan 61. Jadi Senin pasti akan datang, Senin itu beda. Jadi kita rotasi itu 81. Jadi 8 hari kita ganti lagi kembali ke menu pertama. Jadi 83 dulu. Tapi nanti berapa hari itu yang bisa disajikan selama bulan Ramadan? Untuk apanya? Ya, menunya. Menunya hampir 100 menu. Ya, banyak ya. Ini baru belum sempat seperduanya ini menunya kita siap karena kapasitasnya kita cukup kecil ya. Oh, iya. Makanya kita akan bikin di hall-nya. Kapasitas hall juga kan cukup besar ya. Kalau ini kan paling 30 orang. Hall-hall itu bisa capai 120-an. Maksimal kita untuk kapasitas nanti 150. Karena yang kita batasi ya. Makanya kita menunya juga banyak karena kan pasti akan membuat space untuk menunya sendiri kan kalau banyak. Terus dan yang spesial tahun ini kita ada live musik. Oh, ya, weekend kita dari Jumat sampai Minggu kita live musik itu udah termasuk. Jadi memang konsepnya kita bikin anu juga supaya ada suasananya. Kita buka dari jam 5 sampai jam 9 malam. Harganya 158. Untuk per pack saya, jadi ada promo 10 gratis 1, jadi beli 10 ada free untuk 1 orang. Kalau dipikir sih nggak sampai 158, paling-paling 142 nih, karena yang gratis juga ada 1 orang. Untuk lokasinya Pak, selain di lantai 20 gimana? Lantai 20, kita ada di lantai 19 itu ada kajil ya. Nah, jadi itu include untuk yang nginap. Karena kita ada paket ya, nginap di Aston itu harganya agak spesial, yang di Playet 640 ya, juga termasuk kajil untuk 2 orang, sama untuk menu untuk puasa nanti di restoran. Di lantai 1, maksudnya menu sahur di lantai 1. Oh, jadi sudah kan paket sahur? Iya, paket sahur. Jadi nginap itu sudah termasuk paket sahur dengan takjil untuk 2 orang. Tajilnya itu gratis 19. Di harga berapa per kamar? Di harga 680 kan kamarnya ya, untuk 2 orang. Untuk 2 orang? Iya. Paketnya sendiri kan untuk ini 1,8. Oke. Okay. Cukup worth it lah dibanding tempat lain itu cukup mahal ya kalau kita sih bawahnya. Karena memang kita survei tempat-tempat rata-rata memang di atas 170-an.